Anda adalah bos atau owner atau atasan yang ingin punya wibawa di depan karyawan atau bawahan Anda. Anda adalah pengusaha yang ingin mendapatkan banyak rekan kerja dan karyawan yang loyal pada Anda. Atau Anda justru seorang karyawan yang ingin disayang atasan atau bos Anda. Solusinya sama, Anda butuh cincin kecubung ASEAN sebagai sarana buka aura pengasihan, meningkatkan karisma diri, memancarkan aura kewibawaan dan aura keberuntungan dalam karir dan usaha. Jadi begini, bentuk fisik dari cincin kecubung ASEAN. Ini terbuat dari batu kecubung asli, jadi bukan batu masakan. Namun untuk cincinnya sendiri ini bisa diganti-ganti. Mau pria atau wanita bisa request. Ukuran juga bisa saya sesuaikan dengan ukuran jari Anda. Bahkan tak hanya dalam bentuk cincin saja, Anda pun bisa request dalam bentuk liontin, ya. Jadi untuk wanita yang biasanya lebih suka dipakai liontin, maka bisa saya kirimkan dalam bentuk liontin. Seperti yang Anda lihat, bahwa cincin kecubung ASEAN adalah salah satu sarana spiritual dari saya yang berenergi pengasihan. Dengan wujud cincin logam dengan mata batu kecubung seperti ini yang memancarkan energi welas asih tingkat tinggi. Secara alami, batu kecubung atau yang umum disebut amethyst ini memang telah mengandung energi dan tuah tersendiri. Umumnya dalam hal keberuntungan dan pemikat, melalui proses pengisian energi yang saya lakukan, tuah cincin kecubung ini saya tingkatkan dan saya sempurnakan sedemikian rupa. Sehingga sarana spiritual ini memiliki khasiat yang luar biasa dalam membantu meningkatkan daya tarik wibawa seseorang dan karisma pembawaan diri. Makanya tidak heran banyak klien saya yang memesan cincin kecubung ini adalah para pejabat, pengusaha, karyawan, ya, karyawan perusahaan, juga para anggota dewan. Kemudian cincin kecubung ini bisa menjadi sarana membuka aura, memancarkan pesona dan karisma, serta membantu meningkatkan keberuntungan Anda dalam bidang pekerjaan, juga dalam hal percintaan atau rumah tangga. Nah, karena khasiat lain dari kecubung ini diantaranya bisa memikat dan meluluhkan hati seseorang. Dalam hal ini adalah pasangan Anda, ya, memahami bahwa keberkahan batu kecubung merupakan sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya berupaya menciptakan sebuah sarana yang semoga dapat membantu Anda. Awal terciptanya cincin kecubung ini, dulu saya pernah dikasih sama guru spiritual saya. Tapi sayangnya beliau sudah meninggal, ya, karena usia, ya. Beliau meninggal dalam usia 107 tahun. Benar-benar beliau hatinya bersih, jadi diberikan umur panjang oleh Allah. Nah, terakhir saya jenguk beliau seminggu sebelum meninggalnya, saya diwarisi cincin kecubung oleh beliau. Barangnya ada, saya simpan. Saya tidak ingin memamerkan di sini karena bagi saya itu benar-benar barang berharga yang tidak bisa sembarangan saya tunjukkan kepada orang. Nah, di dalam cincin itu, kata guru saya, sudah diasmak dengan energi pengasihan Asmak Suryani. Ya, sehingga itu jadi salah satu bekal saya untuk mentransfer energi ke cincin kecubung yang saya ritualkan. Energi Asmak Suryani ini seperti yang kita tahu, ya, merupakan ilmu asmak yang meliputi banyak sekali manfaat. Mulai dari perlindungan, ya, kemudian manfaat pengasihan dan bahkan kerezekian. Kemudian ilmu asmak terlengkap manfaatnya kalau boleh saya bilang. Nah, selain itu, cincin kecubung ASEAN ini pun mampu memancarkan energi pengasihan dengan cara mendaya gunakan energi alam semesta yang dimilikinya ketika batu ini terbentuk dari proses alam.
baru saya bersihkan energinya, saya proses secara spiritual, dan saya sesuaikan juga dengan getaran-getaran energi aura dalam diri klien saya agar penggunaannya bisa pas dan tepat sasaran. Kemudian energi pengasihan ini tidak akan hilang atau luntur dikikis usia. Sebaliknya, energi pengasihan dalam cincin kecubung ini akan terus meningkat, terus menguat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, Anda akan terus memancarkan aura pengasihan dan daya tarik tanpa batas, ya, terbatas umur maupun zaman. Kemudian apa saja sih manfaat dari kecubung asihan? Apakah memang sehebat itu? Ya, dalam cincin kecubung ini Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaat, diantaranya sebagaimana berikut. Yang pertama ini adalah sarana daya tarik dan pengasihan. Seorang perempuan yang mengenakan cincin batu kecubung akan tampak lebih cantik secara alami meski tidak tanpa riasan, ya. Membuka aura pengasihan baik laki-laki maupun perempuan yang memakai kecubung asihan ini akan memancarkan aura pengasihan dan daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki semua orang. Kemudian apabila cincin kecubung dikenakan oleh seorang laki-laki, maka dia akan terlihat lebih tampan, menutupi kekurangan-kekurangan fisik dan menjadikannya luput dari pandangan siapapun, ya. Mengubah kekurangan menjadi sebuah kelebihan yang membuat Anda itu jauh lebih berbeda dari kebanyakan orang. Kemudian memunculkan daya tarik dan atau meningkatkan daya tarik yang sudah dimiliki sebelumnya, menjadi lebih dikasihani dan disayangi oleh semua orang tanpa terkecuali. Nah, manfaat bisnis dan karir. Mendapatkan banyak kemudahan dalam menjalani profesi dan mengelola usaha. Dikasihi oleh rekan kerja atau atasan atau rekan bisnis dan para pelanggan. Kemudian mendapatkan posisi atau jabatan yang diinginkan, mudah mendapatkan peluang untuk mengembangkan sebuah usaha, kemudian melancarkan rezeki. Kewibawaan, pesona, dan karisma. Memunculkan dan meningkatkan kewibawaan, kemudian memancarkan pesona yang memikat dan tidak memiliki semua, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Memancarkan karisma tersendiri, kemudian memunculkan dan meningkatkan kebijaksanaan. Mendapatkan petunjuk ilahiyah dalam menentukan pilihan-pilihan penting. Dituntun dan dimantapkan dalam membuat sebuah keputusan. Kemudian mampu melerai dua pihak yang berselisih, meredakan amarah, baik amarah diri sendiri maupun orang lain, demi menyelesaikan sesuatu persoalan dengan kepala dingin. Memunculkan kepercayaan diri dan atau meningkatkan kepercayaan diri yang telah dimiliki. Memunculkan keberanian dalam segala hal atau bidang. Mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, termasuk pasangan, rekan kerja, atasan, dan rekan bisnis. Mudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang atau masyarakat luas, ya. Kemudian mendapatkan kepercayaan untuk memimpin sesama. Kemudian sarana perlindungan dan pagar gaib, menangkal serangan gaib dalam berbagai wujud, termasuk santet, teluh, pelet, dan guna-guna. Menetralisir pengaruh gaib dan energi negatif, baik yang menyelubungi diri, ya, menyelubungi diri sendiri, keluarga, maupun kediaman dan tempat usaha. Terlindung dari gangguan makhluk halus, terlindung dari gangguan binatang buas, dan selamat dari bencana alam, wabah, keadaan perang, dan kecelakaan baik di darat, laut, maupun udara. Selamat dari niat buruk orang jahat dan kezoliman penguasa, dan terhindar dari berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, pencopetan, pengeroyokan, dan lain sebagainya. Ya, sarana buka aura keberuntungan segala bidang. Mendapatkan keberuntungan di ranah percintaan seperti dipertemukan dengan seseorang yang tepat di saat yang tepat pula.
mendapatkan keberuntungan di ranah karir, contohnya bertemu dengan rekan bisnis yang jujur dan dapat dipercaya, mendapatkan keberuntungan berupa pertolongan yang tidak disangka-sangka ketika sangat membutuhkannya, kemudian mendatangkan jodoh dan solusi rumah tangga, yang mendatangkan jodoh bagi yang belum berpasangan, mendatangkan jodoh yang paling tepat dan sesuai keinginan, kemudian mendapatkan restu dalam menjalin hubungan, dimudahkan dalam niat baik membawa hubungan yang dilakoni ke jenjang selanjutnya, memperoleh banyak kemudahan dalam menjalani hubungan bersama pasangan, meredakan pertengkaran di antara pasangan, meredakan perselisihan di antara sesama anggota keluarga, mencegah perselingkuhan, mempererat rasa cinta antar pasangan, mendapatkan ketentraman berumah tangga, dan masih banyak lagi manfaat positif yang bisa Anda dapatkan ketika Anda mulai menggunakan cincin kecubung ASEAN dari Master Giza ini. Wah, masa sehebat itu? Aku nggak semudah itu percaya sih. Ya, mau tidak percaya, tapi faktanya kehebatan cincin kecubung ini sudah dibuktikan oleh ribuan klien saya yang pernah mengenakan cincin ini, bahwa memang 90% dari mereka berhasil dan merasakan manfaatnya. Ya, memang tidak 100% berhasil karena saya hanya manusia, sedangkan jaminan keberhasilan itu hanya milik Allah semata. Ya, obat diet saja yang klaimnya luar biasa, masih banyak kan yang tidak berhasiat langsing. Karena semua itu juga bergantung dari penggunaannya. Ya, juga bukan semua tanggung jawab pemilik obat diet tersebut. Keberhasilan sarana spiritual dari saya ini bergantung pada kepercayaan dan keyakinan pada diri Anda. Dan tentunya dengan izin Allah, izin Tuhan yang maha berkehendak untuk mewujudkan keinginan dan menyelesaikan permasalahan setiap manusia. Namun sebagaimana klien saya sebelumnya, sudah banyak yang merasakan terbantu dan puas dengan sarana cincin kecubung ASEAN, dengan ketulusan niat, keyakinan, dan bimbingan batin dari saya, asalkan manut ya, sesuai arahan saya, maka tidak ada usaha yang sia-sia. Insya Allah akan tertuju apa yang Anda hajatkan. Ya, tenang saja. Saya akan jelaskan semuanya, baik itu melalui konsultasi via WA atau telepon. Juga Anda akan saya berikan buku panduan yang saya kirimkan bersama cincin ini. Jadi kalau memang Anda sudah mantap dan yakin mau menggunakan sarana pengasihan dari saya, maka saya akan bantu proses ritualkan secara jarak jauh. Kemudian Anda kirimkan mahar setelah beres. Baru saya akan kirimkan cincin ini ke alamat Anda bersama dengan buku panduan lengkap penggunanya. Lalu apa yang Anda dapatkan dalam paket ini? Setelah memaharkan, Anda akan terima satu paket dari saya di dalamnya. Anda akan mendapatkan tiga benda sekaligus. Yang pertama bentuk fisik cincin kecubung ASEAN, yang kedua adalah Anda akan mendapatkan garam berkah untuk mandi aktivasi energi, dan ketiga Anda akan mendapatkan buku panduan lengkap penggunaan cincin kecubung ASEAN. Dalam buku panduan ini Anda bisa baca semua step by stepnya. Setelah menerima paket dari saya, hal pertama yang Anda lakukan adalah mandi aktivasi. Aktivasi penyatuan energi dari sarana spiritual Master Riza ke dalam diri Anda melalui media garam berkah. Sediakan ember berisi air dingin yang kira-kira cukup untuk 13 guyuran dengan gayung. Lebih afdol, mandi aktivasi ini dilakukan pada dini hari antara pukul 1 sampai 4 pagi paling lambat. Kemudian campurkan semua garam dalam amplop dengan air tersebut dan aduklah sampai
garam tercampur. Aduk dengan gerakan tangan berlawanan arah jarum jam. Sambil mengaduk air garam, silakan ucapkan niat. Bisa Anda ucapkan dalam hati saja atau dengan suara. Niatnya yaitu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menciptakan rasa kasih dan sayang dalam diri setiap manusia. Untuk kebaikan, maka berkahilah usaha batinku ini dengan sarana spiritual dari Master Riza ini. Kemudian guyurlah badan Anda dengan air garam sebanyak 13 guyuran. Upayakan agar semua kulit di badan Anda tersiram air garam dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, setelah selesai, apabila ada air yang tersisa, maka siramkanlah pada kaki Anda. Hitung dengan benar setiap guyuran air garam berkah yang Anda lakukan. Jangan lebih atau kurang dari 13 guyuran. Setelah selesai, Anda boleh mandi seperti biasa menggunakan sabun agar tidak lengket oleh air garam. Atas izin dan kehendak Tuhan, setelah aktivasi, maka energi dalam sarana spiritual dari Master Riza telah menyatu dalam diri Anda dan siap untuk Anda gunakan. Selanjutnya, silakan ikuti panduan dan bimbingan dari Master Riza. Kemudian cara menggunakan cincin kecubung asihan sangat mudah. Siapa saja saya jamin bisa mengikuti arahan saya melalui buku panduan, dan kalau masih belum jelas ya, Anda bisa boleh kontak saya. Sekali lagi, Anda tidak perlu lagi melakukan ritual maupun tirakat berat setelah mandi garam dan energinya telah aktif. Kini saatnya Anda melakukan langkah selanjutnya, yakni membacakan doa afirmasi. Ini tujuannya untuk menata niat Anda ya, niat Anda kembali. Tenang saja, doa afirmasinya pun sudah saya sertakan di buku panduan ya. Setelah itu tinggal dipakai saja sebagaimana cincin biasa. Anda bisa bawa cincin ini saat Anda pergi kemana saja untuk memberikan benteng perlindungan, juga membawa manfaat pengasihan. Anda jadi disegani dan dihormati dimanapun Anda berada. Sedangkan untuk meluluhkan pasangan, Anda bisa lakukan cara berikut. Letakkan cincin kecubung di atas foto pasangan, lalu bacakan doa afirmasi satu kali. Dan mantra pengasihan khusus dari saya dibaca 3 kali saja. Lalu tiupkan ke foto pasangan. Maka insya Allah dengan cara ini energi pengasihannya akan bekerja otomatis ke sukma dan alam bawah sadar pasangan Anda. Ya, setelah energi pelet pengasihan dalam cincin kecubung asihan menyatu dalam diri Anda, maka Anda akan memiliki aura wibawa, karisma diri, dan pembawaan yang benar-benar membuat orang merasa segan. Nah, siapa yang cocok menggunakan cincin kecubung asihan? Siapa saja boleh ya menggunakan cincin kecubung asihan ini tanpa memandang suku, ras, agama, dan gender, pria atau wanita ya. Intinya cincin kecubung asihan ini saya buat khusus untuk Anda yang ingin mendapatkan aura wibawa, dihormati di mana saja, disegani, dan punya daya tarik yang memikat. Asalkan usia Anda sudah mencapai 17 tahun ya, karena saya tidak mau orang yang belum dewasa menyalahgunakan sarana spiritual ini untuk hal-hal yang kurang baik.
Untuk reaksi cincin kecubung asihan jelas berbeda antara satu orang dengan lainnya. Ini disebabkan karena tingkat spiritual dan energi aura dalam diri orang masing-masing juga berbeda. Tingkat keseriusan, keyakinan, dan kesungguhan tiap-tiap orang juga berbeda. Keberadaan target juga sangat berpengaruh. Misalnya target yang bisa ditemui langsung akan lebih cepat efeknya dibanding target yang sedang berada di jauh dari Anda. Ya, karena target yang bisa ditemui langsung akan memiliki interaksi langsung dengan Anda. Nah, ini membantu energi pengasihan di dalam bekerja lebih cepat merasuki ke sukma dan alam bawah sadar target. Tetapi secara umum, sejauh ini reaksinya cukup cepat menurut pengalaman klien-klien saya. Efek cincin kecubung asihan sudah bisa dirasakan beberapa hari sejak awal penggunaan. Namun untuk waktu lamanya ada yang 3 hari, 7 hari, bahkan ada yang sebulan. Sebab ada beberapa orang juga mengatakan bahwa sehari setelah menggunakannya langsung ada efek reaksi cincin kecubung ini. Juga tergantung dari berat ringan hajat yang ingin Anda capai. Sama sekali tidak ada efek buruk bagi para pengguna cincin ini. Karena cincin ini saya olah secara spiritual dengan amalan doa, dengan tirakat dan asmak pengasihan. Jadi sama sekali tidak ada khodam di dalamnya. Baik itu khodam dari bangsa jin, khodam gaib, apapun sama sekali tidak ada. Jadi cincin ini pun punya pancaran energi putih. Bukan ilmu hitam yang mengerikan. Ya, Anda juga tidak akan diimpikan hal-hal buruk atau makhluk astral dalam bentuk yang menakutkan. Jadi tidak perlu khawatir. Dan terpenting, cincin kecubung ini tidak bersifat syirik atau lantas membuat Anda menyekutukan Allah. Karena saya tetap menganjurkan si pengguna untuk berdoa dan beribadah sebagaimana mestinya sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Jawabannya tergantung dari yang menggunakannya atau yang memanfaatkannya. Efeknya akan permanen selama Anda menggunakannya dengan niat baik. Selama Anda mau menjalankan apa yang saya bimbing, apa yang sudah saya tulis di buku panduan, maka efeknya akan permanen tentunya. Kemudian cincin kecubung asihan ini akan hilang efeknya jika niat Anda tidak murni, tidak tulus, hanya untuk balas dendam, hanya untuk membuat orang merasa sirik, iri, dan dengki pada keberhasilan Anda. Nah, ini tidak dibolehkan, ya, otomatis energinya akan menghilang. Karena pengasihan Asmak Suryani ini dari saya ini adalah ilmu aliran putih yang menggunakan energi putih, tidak cocok jika digunakan untuk hal-hal buruk. Memang pengaruh energinya ini tidak akan hilang reaksinya hanya karena sudah melewati batas waktu tertentu. Jadi kalau sudah mantap ingin ikhtiar batin dengan saya melalui sarana cincin kecubung asihan ini, silakan Anda bisa dapatkan bimbingan dari saya dengan dua cara. Yang pertama, silakan datang langsung ke kantor praktek saya di Jalan Lumbung Sari 2, Kalicari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada jam dan hari kerja, yakni Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4. Atau yang kedua, pemaharan jarak jauh. Bisa saya layani dengan cara mengirimkan mahar ke rekening saya. Setelah itu, silakan Anda bisa lakukan konfirmasi pemesanan dengan mengirimkan data diri Anda dan alamat lengkap. Kemudian silakan kontak saya via telepon, SMS, WA di 0811-2680-557. Sebelum saya akhiri, satu hal yang harus Anda ingat bahwa menggunakan cincin kecubung asihan sebagai usaha batin adalah halal. Ya, cincin kecubung asihan bukan jimat yang membuat Anda syirik atau menyekutukan Allah. Tapi salah satu cara spiritual untuk berikhtiar secara batin demi kehidupan yang lebih baik dan lebih sukses.
Cincin ketubing ASEAN ini hanya wasilah dan segala keberhasilan adalah atas kehendak Allah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.